Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang bagaimana memasukkan koordinat kita ke dalam Google Earth. Yang pertama adalah kita buka dulu Google Earth-nya. Selanjutnya, sambil menunggu Google Earth-nya terbuka, kita buka koordinat yang kita punya. Nah, semisal ini. Kita buka. Nah, di sini adalah kita mempunyai koordinat suatu tempat. Kita nggak tahu semisal tempatnya ini di mana. Kita hanya mempunyai koordinat ini adalah satu aja. Ini adalah sebagai sampel. Nah, bagaimana kita mengetahui lokasi ini ketika nanti di Google Earth? Seperti itu. Ya, Google Earth-nya sudah terbuka. Yang pertama, caranya adalah kita buka, kita klik pinnya. Nah, di sini sudah ada pinnya. Pin ini mengikuti lokasi ya. Misalnya kita mau taruh di mana saja, itu mengikuti lokasi. Kemudian kita lihat koordinat kita. Nah, ini ada S, ada E. Untuk 7 ini adalah untuk latitude-nya, dan untuk 109 ini adalah untuk longitude-nya. Caranya adalah kita copy aja koordinat ini. Kita copy sini. Kita paste. Kemudian untuk yang longitude-nya juga kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Kita paste. Misal kita belum tahu tempatnya ini lokasinya apa, kita kasih nama semisal tempat dan kita oke. Nah, ini adalah lokasinya. Bisa kita klik, ini adalah tempatnya. Kita bisa zoom out, zoom in. Nah, ini adalah areanya. Untuk melihat ini adalah bangunan apa, kita menggunakan Google Street View. Kita klikkan di sini, drag ke sini. Bisa kita rotate. Oh, ini adalah lokasinya sebuah masjid. Seperti itu. Setelah itu, kita rename. Jadi, masjid. Setelah kita rename, kita save. Misal ini masjid. Kemudian kita save. Jadi nanti setelah kita save, teman-teman nanti tinggal klik ini aja, langsung tepat di lokasi ini. Lokasi di mana koordinat teman-teman tadi diplotkan. Seperti itu. Ya, mungkin demikian tutorial atau sharing saya pada kesempatan ini. Mungkin nanti akan saya lanjutkan di sharing-sharing selanjutnya, di video saya selanjutnya. Semoga video ini yang sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.